Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimpi mengenai ular terkadang menjadi sesuatu yang membuat takut dan was-was, apalagi jika fobia terhadap ular. Namun sebenarnya arti mimpi ular bermacam-macam sesuai dengan detail mimpi yang dialami. Seperti yang telah diajarkan dalam agama, mimpi bisa membawa kabar baik maupun kabar buruk. Akan tetapi, pada kenyataannya, baik maupun buruk atau baik semuanya mempunyai pesan-pesan tertentu. Menurut Ibnu Sirin, ular hitam di dalam mimpi mewakili seorang polisi, tentara, jenderal, atau seorang musuh yang kuat. Jika seorang di dalam mimpinya memelihara seekor ular hitam, menandakan ia akan memimpin pasukan atau menjadi seorang pemimpin. Sementara dalam penafsiran Primbon, ular hitam dalam mimpi menandakan seorang petapa atau seorang yang tidak banyak bicara. Memimpikan ular hitam juga dikaitkan dengan kemarahan seseorang yang berilmu atau memiliki kekuatan. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai makna ular hitam yang hadir di dalam mimpi, menurut penafsiran kitab Al-Ahlam, Primbon Jawa, dan psikolog, simak baik-baik ulasannya, tonton video ini sampai selesai. Namun sebelum lanjut, jangan lupa bantu subscribe terlebih dahulu channel Mas Wil Huda ini, sukai serta bagikan bila bermanfaat. Mimpi ular hitam menurut tafsir Al-Ahlam. Menurut Ibnu Sirin, ular hitam di dalam mimpi mewakili seorang polisi, tentara, jenderal, atau seorang musuh yang kuat. Jika seseorang di dalam mimpinya memelihara seekor ular hitam, menandakan ia akan memimpin pasukan atau menjadi seorang pemimpin. Membunuh seekor ular hitam menandakan akan mengalahkan seorang musuh yang kuat. Dalam penjelasan lain, menandakan seorang yang berperang terhadap dosa atau suatu godaan uang haram. Dalam tafsir Ibnu Sirin, membunuh seekor ular juga bisa berarti akan menikah. Seorang wanita hamil memimpikan ular hitam menandakan si pemimpi akan melahirkan seorang putra yang kuat. Jika si pemimpi melihatnya berjalan di atas air, menandakan seorang putra yang kaya raya atau menjadi kebanggaan keluarga. Jika si pemimpi melihat ular hitam yang berbisa, menandakan suatu kekayaan. Mimpi seperti ini bisa berarti seorang musuh yang kuat atau melahirkan seorang putra yang kaya raya. Seorang pedagang memimpikan ular hitam menandakan datangnya seorang musuh atau persaingan bisnis yang kotor. Jika si pemimpi membunuhnya di dalam mimpi, menandakan si pemimpi akan mengalahkan pesaing bisnisnya. Jika ular memasuki tempat bisnisnya, menandakan usaha atau bisnisnya akan berjalan lancar 1 tahun penuh. Jika si pemimpi dikejar oleh ular tersebut, menandakan suatu masalah hutang piutang atau mendapatkan kesulitan karena tergiur ucapan seseorang.
Bermimpi digigit ular hitam menandakan bahwa si pemimpi akan disakiti oleh musuh atau orang yang si pemimpi tidak sukai. Semakin sakit gigitannya, maka sebesar itu pula musuh akan menyakitinya. Memimpikan hal ini juga dikaitkan dengan pengkhianatan seorang koruptor atau seorang penggoda. Jika si pemimpi melihat darah yang banyak, menandakan suatu keburukan dalam hidupnya. Seekor ular hitam yang meninggalkan rumah merupakan pertanda suatu kabar kematian di dalam rumah tersebut. Mimpi ular hitam menurut Primbon. Dalam Primbon, ular hitam juga menandakan seorang petapa atau seorang yang tidak banyak bicara. Mimpi seperti ini dikaitkan dengan kemarahan seseorang yang berilmu atau memiliki kekuatan. Jika si pemimpi melihat ular tersebut dalam keadaan tidur, menandakan situasi bisnis yang sepi atau menurun. Mimpi melihat ular hitam yang sedang tidur juga dikaitkan dengan sebuah kerugian yang besar. Jika seseorang di dalam mimpinya melihat ular berwarna hitam dalam keadaan yang banyak, menandakan suatu kebahagiaan yang tidak terduga. Ular di dalam primbon juga bisa berarti hajatan, pesta, atau kebahagiaan. Apabila bermimpi ada ular hitam yang masuk ke rumah, artinya si pemimpi akan kedatangan seorang tamu yang menyenangkan dan membawa kabar baik. Bermimpi dikejar oleh ular yang berwarna hitam sebagai pertanda akan mendapatkan pasangan atau ada orang yang mencintai si pemimpi. Dan apabila mimpi digigit ular hitam, akan mendapatkan pasangan dengan segera jika si pemimpi merupakan orang yang masih single atau tidak punya pasangan. Namun, jika si pemimpi merupakan orang yang sudah mempunyai pasangan, berarti akan mendapatkan kemakmuran dan kebahagiaan dalam kehidupan di tahun itu. Mimpi ular hitam menurut psikolog. Ular di dalam mimpi mewakili seorang pria penggoda atau terkait hubungan asmara seorang wanita dengan pria. Mimpi yang berkaitan dengan ular merefleksikan hasrat sebuah hubungan percintaan. Bermimpi tentang ular juga dapat mewakili ancaman tersembunyi yang si pemimpi rasakan, atau bisa juga berarti sikap seseorang yang tidak bisa si pemimpi tebak, memberikan perasaan tidak nyaman bagi si pemimpi. Ular hitam di dalam mimpi dikonotasikan dengan suatu hal yang sangat berbahaya. Mimpi ular hitam dapat mewakili seorang atasan, seorang teman yang tidak bisa dipercaya, atau amarah pasangan. Menurut psikolog, interpretasi tentang ular tentu saja tergantung respon emosi yang si pemimpi miliki. Jika si pemimpi menghindarinya, menandakan suatu masalah yang menjijikkan, membuat tidak nyaman, atau sesuatu yang mengejutkan.
Jika si pemimpi memilih untuk menangkapnya atau membunuhnya, menandakan suatu bentuk motivasi perlawanan emosional yang si pemimpi rasakan dari sesuatu yang membuat si pemimpi tidak nyaman. Demikian takbir mimpi yang berkaitan dengan ular hitam menurut tafsir kitab Al-Ahlam, Primbon Jawa, dan psikolog. Mimpi tentang ular memang terkadang menakutkan. Namun sebenarnya di balik itu semua terkandung arti dan pesan yang mungkin bisa menjadikan sebagai individu yang baik. Sebagai catatan, sebagian dari mimpi yang kita alami mungkin adalah mainan tidur atau gangguan setan, bergantung kepada waktu kita tidur dan kebiasaannya mimpi yang benar selalu berlaku apabila keadaan kita tidur dengan nyenyak, terutama 1 jam selepas lena tidur sehingga sebelum waktu subuh. Setiap perkara yang berlaku, berserahlah kepada qada dan qadar, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang Maha Mengetahui. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.